Dlaczego tak nagle tłum przyjaciół odchodzi gdzieś? O, dlaczego tak już jest? Znikają, gdy masz już pieniędzy mniej. Odchodzą gdzieś, by z innymi móc słowa ranić cię. Akhirnya sampai juga di kelas. Iya. Capek, pegel. Udah kerasa. Kerasa. Kadang-kadang juga. Adik sama ini pulang lagi pulang. Terbuka tapi kan? Tongkat Kalimantan nggak ada kan? Ada. Ini mahal. Aja di pesawat nasi dikit banget. Ambil tahu Mas Arief dijual lagi nanti atau diambil sama maskapainya. Jangan-jangan nasi kita tadi tuh nasi beras kita. Iya, dimasak. Dimasak. Susun. Astagfirullah. Sampai mas. Hai, terus hilang. Susah makan nasi. Halo, sekarang kita lagi naruh barang di bagasi. Kita sekarang udah sampai di Polandia. Dan nanti kita diangkut pakai bus ini ke tempat kita penginapan kita nanti ke Poznan. Ke Poznan. Poznan, festival pertama kita. Semangat, semangat. Kita udah sampai Poznan. Berhubung Riri yang di kamera sekarang cuma melaporkan kami akan perjalanan 4 jam. Perjalanan 4 jam menuju Poznan. Jadi diharapin semua teman-teman istirahat dulu karena mungkin masih jet lag perbedaan waktu, jadi dimanfaatin untuk tidur. Berhubung kalau sekarang di Indonesia mungkin juga udah sekitar jam 9 ya, jam 8 atau jam 9 malam. Jadi mungkin kita bakal istirahat dulu sebelum di sana ngadepin kegiatan yang lain. Sip. Ketemu di Poznan. Oke. We're going to Poznan now. Some of you asked me about how much time will it take. It depends, but something about 5-6 hours. And we'll have one break, at least. And we will see what then. Oh iya, kita nampil Salman. Iya, kita nampil Salman di sana. Dan kita dapat kenal banyak kenalan dan respon orang di sana. Sangat bagus, dan bagus. Satu lagi yang penting itu anak-anak semuanya pada nyari makanan gratis, makanan iya, tester. Jadi makanan tester bisa dicari. Dan yang perlu diketahui bedanya Istanbul duty free Istanbul sama Indonesia, ada mbak-mbaknya sama nggak ada mbak-mbaknya. Nggak ada mbak-mbaknya kita bebas tuh pakai parfum segala macam tuh, make up di muka-mukanya. Jadi dari kucel jadi bagus lagi gara-gara masuk ke duty free di Istanbul. Terima kasih duty free. Itu bagian dari kreativitas para Madinah. Kita baru nemuin bendera Turki setelah jalan-jalan agak ke ujung. Di situ kita nemu bendera Turki, baru kerasa tuh kita berada di Istanbulnya. Dan banyak yang pergi umroh ya. Banyak pergi umroh. Dan interesting thingnya dia ada satu lagi, kita nyanyi Tanah Airku. Itu khusus buat Pak Wija, Pak Anies, dan teman-teman kita yang mendukung kita dari para Madinah sampai kita bisa sampai kesini, juga sponsor-sponsor kita. Tanah Airku itu dedicated for them. Ya, dan juga ada yang baru kita tahu ya, kalau di sana orang yang mau pergi umroh itu baik cewek sama cowoknya, laki-laki maupun perempuan, nggak mau banget atau emang prinsip mereka ya nggak mau difoto. Iya, saat kita ngajak foto tuh kemudian dia salah satu wanita di sana bilang, "I'm Muslims and I'm not taking photographs."
mungkin budaya mereka yang seperti itu, tapi menurut saya sih sayang sekali kalau nggak mau foto-foto. Iya. Tuh, khususnya bareng kita gitu ya. Iya. Riri aja Narsi. Namanya Aga. Namanya Aga. Nama aslinya sebutin. Susah banget. Iya, mungkin dia mau dipanggil Aga gitu. Iya, yang pastinya di sini tadi Kak Rifki ngomong dengan orang kedutaan Indonesia KBRI di sini yang dia yang kira enggak tahu siapa, terus gimana ngomongnya? Dan ngomongnya santai banget gitu. Enggak kayak sama duta besar gitu, enggak sama orang kedutaan gitu. Iya, kayak orang biasa. Mungkin reportasi kita itu aja. Yang pasti sekarang kita ada di PIS, pelayanannya cukup memuaskan dari pihak panitianya. Oke, enggak nyesal ikut IFF dan juga ikut World Review World Fork Review, karena di sini kita yakin kita bakal have fun banget. Oke, kalimat terakhir buat Teta. Teta bakal istirahat selama 4 jam ke depan menuju Poznan. Yang terakhir adalah Teta really good to Poland. Haus, nggak ada minum. Tadi Mirna ngambil minum loh, tapi minum toilet. Air toilet diambil ya Mir ya. Udah habis ya Mir. Ternyata bukan orang Indonesia aja yang nggak suka antri. Selalu lewatin batasan. Naprawdę źle. Dlaczego tak nagle tłum przyjaciół odchodzi gdzieś? On dlaczego tak już jest? Znikają, gdy masz już pieniędzy mniej. Odchodzą gdzieś, by z innymi móc słowem ranić cię. On dlaczego tak już jest? Stać, ile sam jesteś wart, możesz osiągnąć to, o czym od zawsze marzysz. Przecież nie jesteś sam, bliskich oparcie masz. Jeszcze tyle dobrego w życiu się zdarzy, by dotyka cię. Her name is Ania. She will be Ania. To help you in Poznan during the festival here. Pamiętaj, by nigdy nie poddać się i ufaj tym, którzy kochają cię. Jam 9.50 jangan telat. 9.50 berangkat ke gedung sana. Jadi jam 10 sudah di sananya, semuanya cepat gitu loh. Misalnya 5 menit lagi samain jam semuanya dari sekarang 5 menit di sini kumpul bawa alat musik semuanya.